Berikut ini cara menonaktifkan atau mematikan opsi pengembang di HP Infinix. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, teman-teman silakan masuk di bagian pengaturan. Lalu selanjutnya teman-teman silakan klik di bagian sistem ya. Nah, kalian gulir ke bawah lalu klik di bagian sistem. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya opsi pengembang. Nah, di sini kalau muncul opsi pengembang itu artinya masih aktif ya. Jadi untuk menonaktifkannya nanti kita harus meretar HP kita. Jadi kita klik di bagian opsi pengembang, kemudian ini kalian klik untuk menonaktifkannya. Nah, kita klik, lalu di sini kalian harus merestar HP kalian untuk menonaktifkan opsi pengembang ini ya, teman-teman ya. Langsung saja teman-teman klik restart, nanti HP kalian akan di-restart sebentar dan hidup kembali. Kemudian teman-teman silahkan cek di bagian ini, pasti sudah dinonaktifkan ya. Oke teman-teman, itu saja untuk cara menonaktifkan opsi pengembang. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.